Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nasru bihi la kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khiyaratuhu min khalqihi. Ba'athahu Allah bin nurisati wal bayyinil lami' was sayfil qati' fabalaghar risalah wa adal amanah wa adhahas sunnah wa asasa syari'ah wa nasuhal ummah wa abadallah hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd, ada satu hadis yang mengingatkan kita semua ini di bab 6 ini ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li. Rasulullah bersabda sebenarnya doamu itu diijabah sepanjang kamu enggak tergesa-gesa. Yang mengatakan aku berdoa tapi enggak diijabah ini. Gitu ya. Orang sering mengatakan enggak taunya memang dia sedang kepengen instan. Ya. Instan. Orang-orang yang instan itu orang yang enggak mengenal Allah sebenarnya. Dia lebih mengenal nafsunya. Dia pengen cepat segera harus begini, ini, pokoknya begini. Habis berdoa langsung muncul sesuatu. Sesuatu yang instanisme itu nafsu. Nah, tuh ya. Dan itu bukan perilaku para arifun. Orang-orang yang mengenal Allah dengan sesungguhnya. Ya. Jadi, karena apa? Ajalah, tergesa-gesa itu adalah sebuah keinginan bukan kepada Khalik, bukan keinginan kepada Allah, tapi kepada makhluk. Entah yang diimpikan terwujud, entah yang proyeknya goal, makhluk semua. Kapan sih Tuhan saya segera masuk surga? Makhluk semua, bukan Allah. Nah, ya, maka kita ini menyebut, mengingat perilaku para arifun itu merupakan berkah luar biasa. Membaca kisah-kisah para arifun itu berpahala dan menimbulkan anugerah luar biasa dari Allah. Karena itu di Quran disebutkan. Makanya kita membaca manaqib, membaca kisah-kisah para aulia, para nabi, para rasul. Seperti dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim." Supaya kita mengingat tentang kisah-kisah Nabi Ibrahim. Ya. Makanya Allah menyebutkan, "Nahnu naqussu 'alaik." Aku mengisahkan. Ini apa? Bahwa kisah itu membuka cakrawala jiwa untuk mengenal Allah. Ya. Makanya diperingati Maulid Nabi dibacakan kisah-kisah Nabi. Haul para aulia dibacakan manaqib para aulia. Para ulama dibacakan kisah-kisah ilmu pengetahuan, perjuangan, ijtihadnya dan seterusnya. Membawa berkah semua kepada kita. Ya. Maka ini untuk mengingatkan kepada kita, begitu kita itu berdoa, yang kita ingat adalah yang memerintahkan berdoa dan yang memberi ijabah, bukan wujud kabul. Maka Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu mengatakan la tafrah
La takun farhuka fid du'a bi ijabati du'aik. Janganlah kesenanganmu di dalam berdoa karena diijabah, karena kabul tadi. Kabul ini kan bentuk ajalah. Orang tergesa-gesa kepengin. Ya, nafsu banget. Duna munajati maulak. Kebahagiaanmu di balik doa mestinya adalah karena kamu ditakdirkan bermunajat kepada Tuhanmu. Mestinya itu, bukan wujud kabulnya tadi. Kita itu ditakdirkan oleh Allah bermunajat kepada Allah. Itu anugerah yang dahsyat luar biasa sudah. Rasakan itu interaksi Anda dengan Allah. Ya. Fatakunu minal mahjubin. Kalau kamu lebih gembira, lebih bahagia pada qabul, ya, pada ijabah, bisa-bisa nanti terhijab kamu, terhijab dari Allah. Hatimu lebih melihat wujudnya kabul, senangnya kabul. Ini gara-gara ajalah. Kenapa minal mahjubin tergolong orang yang terhijab? Karena dia kehilangan yang memerintahkan berdoa, yang menakdirkan kita berdoa, yaitu Allah Rabbul Izzah. Padahal doa mukhul ibadah. Doa itu inti. Intinya ibadah. Kenapa disebut intinya ibadah? Karena di dalam doa seseorang lunglai, tak berdaya, hina dina, lemah di hadapan Allah. Dan itu adalah intisari dari karakteristik kehambaan, ubudiyah. Makanya di situ kita diperintah berdoa ya supaya kita prek, ngelimprek di hadapan Allah. Biar mengakui kehambaanmu. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau kita mengingat bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu menyertai kalian di mana saja. Jangan sampai kita itu berdoa menganggap Tuhan itu sedang lupa kepada kita. Tuhan, aku ini berdoa mengingatkan Engkau, tolong besok harus begini Tuhan. Ini menganggap Tuhan itu lupa. Tuhan tidak menyertai Anda. Ya. Sedangkan yang berhak, yang harus diingatkan itu yang memiliki sifat lupa. Lah Allah itu tidak punya sifat lupa. Pelupa saja enggak. Gitu. Allah tidak memiliki karakteristik lupa maupun pelupa. Jadi jangan sampai ketika berdoa para arifun menghindari itu semua, ya, menghindari berdoa untuk mengingatkan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu kisah, ini kisah saya kisahkan. Suatu ketika Syekh Abdul Wahid bin Zaid, seorang sufi besar abad ketiga Hijriah ini, ya, beliau mengatakan, aku sedang menuju Baitul Maqdis. Lalu beliau ini tersesat di jalan, nggak tahu arahnya kemana. Tiba-tiba ada seorang wanita ada di depan Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Lalu beliau mengatakan, fakultulaha ya gharibah anta dhalah, hai wanita, kamu sedang tersesat ya. Malah begitu beliau. Qalat kaifa yakunu ghariban man ya'rifuh wa kaifa yakunu dhalan man yuhibbuh. Bagaimana aku bisa tersesat? Ya. Bagaimana aku bisa terasing? Ya, terasing. Aku ini bukan orang asing. Bagaimana aku bisa terasing yang mengenal dia? Bagaimana juga aku bisa tersesat yang mencintai dia?
Ya. Jawaban wanita ini sangat mengagetkan Syekh Abdul Wahid. Thumma qalat khud ra'sa'a sayyata taqaddam baina yadayh masyian. Tolong ambilkan pucuk tongkatku ini, ayo kamu berjalan dengan aku. Kamu ini yang tersesat. Kemudian beliau mengambil pucuk tongkat itu lalu berjalan ya di sisi wanita tadi. Cuman 7 langkah. Tek, tek. 7 langkah doang. Kurang lebih segitulah. Tiba-tiba beliau Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini sudah di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Beliau bingung. Ya. Lalu beliau sambil mengusap-ngusap matanya nih, ini mimpi bener, bener. La'ala hadza ghalat minni, jangan-jangan ini salah. Apa yang terjadi? Si wanita tadi mengatakan, ya hadza sayruka sayru zahidin. Kalau kamu jalanmu ini kan jalannya orang zuhud. Ya. Wasairi sayrul arifin. Kalau aku jalan, jalannya orang arif. Nah ini bedanya orang zuhud, ahli zuhud dan orang ma'rifah. Ya. Wazahid yasir wal arif yatir. Orang zuhud itu berjalan, menempuh, tirakat, ini, wai zahid. Al-arif yatir, terbang malam, begitu. Ini untuk apa sebenarnya? Mengkritik, memberi pendidikan juga kepada Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini. Bukan kemudian, wah pak gimana ya caranya saya coba terbang ini pak ya. Saya tak mempelajari ilmu ma'rifat supaya maklab ke Mekah gitu ya. Nah nanti Anda namanya nafsu lagi itu. Namanya nafsu lagi. Bagaimana orang berjalan bisa bareng nih ketemu dengan orang terbang, kata beliau, kata wanita tadi. Tsumma ghabat falam araha ba'dah. Tiba-tiba menghilang saja perempuan tadi, enggak tahu kemana. Ini satu kisah bagaimana bahwa para arifun memang hatinya tidak terikat oleh ruang dan waktu. Hatinya, walaupun fisiknya terikat ruang dan waktu, waktu dunia ini tetap menjalankan kewajiban, sholat, zakat, puasa, haji, nolong orang, dilakukan. Tapi hatinya full dengan Allah. Hatinya full bersama Allah. Maka Ibrahim bin Adham berkisah gitu. Ibrahim bin Adham ini salah satu, nanti Anda baca, ini kisahnya panjang sekali ya. Ini menggambarkan bagaimana keajaiban-keajaiban yang barangkali disebut karomah. Karomah itu bagi orang-orang yang taat kepada Allah bukan sesuatu yang menakjubkan. Ahlu ta'ah betul kepada Allah, full ta'at. Karena apa? Yang menakjubkan hanyalah Allah itu sendiri. Nanti Anda baca sendiri kisah tentang Ibrahim bin Adham di sini. Ya. Jadi, supaya apa? Supaya manusia itu tidak memiliki kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Di balik proses-proses dia berdoa tadi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi tadi. Jadi orang berdoa itu memang rata-rata satu
dalam persepsinya tergesa-gesa kepengen segera dikabulkan, segera dikabulkan. Itu namanya al-ajalah. Ditambah doanya juga cepet-cepetan. Ya, apalagi kalau doa lagi sholat terawih, wah cepet-cepetan. Jadi ini disebut nafsu. Ya boleh-boleh aja, tapi sah-sah aja, tapi itu nafsu. Ya. Tidak menikmati sebuah intimate, keintiman jiwa. Karena apa? Hargailah, hormatilah, muliakanlah yang menakdirkan engkau bermunajat, berinteraksi. Ya, nah, itu baru Anda merasakan indahnya berdoa. Ya, indahnya berdoa. Banyak orang berdoa, habis itu stres ya banyak. Habis itu protes juga banyak. Itu karena tidak memahami esensi di balik doa. Makna terdalam yang sebagaimana disampaikan oleh para aulia, para arifun. Ya. Jadi untuk ini untuk semuanya, untuk memahamkan, yakin. Orang yakin itu karena apa? Allahumma akum, Allahumma ana. Allah itu bersama Anda, bersama kita semuanya. Itu membuat kita harus tetap yakin. Jangan sampai kadang-kadang Allah enggak ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang menyertai Anda, kadang-kadang enggak. Ini persepsi gila. Ya. Ya. Ini persepsinya nafsu tadi. Allah senantiasa tidak pernah berubah. Menyertai kita, bersama kita, enggak pernah berubah Allah. Peduli kepada kita, enggak pernah berubah. Manusia saja yang berubah. Nah, itu. Jadi di bab ini banyak sekali satu kisah-kisah, ya, kisah-kisah mengenai kemakrifatan sebenarnya. Makanya suatu ketika kisah Syekh Abdul Wahid bin Zaid ini beliau seorang sufi besar dan seorang aulia besar, ya. Beliau mengatakan suatu ketika berjalan ketemu dengan seorang rahib. Beliau bertanya, "Sam, bagaimana Anda dengan cara apa Anda menempuh perjalanan Anda seperti ini?" Orang ini mengatakan, "Mundu arba wa ishrina sana," sejak 14 tahun. Sejak 24 tahun, ya. "Man anisuk?" Siapa yang membuat kamu kok anggap sebagai teman intimmu ini loh, teman mesramu ini dalam perjalanan seperti ini? Al-Fardus Samad. Dia yang Maha Tunggal dan tempat bergantung segalanya, Maha Esa dan tempat bergantung segalanya. Itu yang kurasakan dia hadir. Dan mesra, aku merasakan kemesraan itu. Qultu minal makhlukin qala al-wahsy. Nah, kalau siapa temanmu? Kalau makhluk itu kan Tuhan. Kalau makhluk siapa yang menemani Anda? Binatang buas katanya. Fama ta'amuk? Lalu makananmu apa? Orang itu menjawab, zikrullah, aku terus-menerus berzikir, itu makananku. Kalau aku tidak berzikir, ya aku kelaparan, kehausan. Qultu wa minal ma'kul, qala thamar min hadhil asyar wa nabatul ardh. Ya, kalau yang makanan fisik ya, buah-buahan saja, apa saja. Di muka bumi ini, daun, saya makan, ini saya makan. Amma tashtaqu ila had? Qala na'am. Kamu pernah rindu enggak kepada seseorang? Oh iya. Ila habibi qulubil arifin.
Qultu ilal makhlukin. Aku sangat rindu kepada kekasihnya orang-orang arif. Coba bayangkan. Ini menggambarkan. Lalu orang itu mengatakan, mengkana syauquhu ila Allah fa kaifa yashtaqu ila ghairi. Siapa yang dirindukan adalah Allah, bagaimana dia masih rindu kepada yang lain? Qultu falima tazata anil khalq? Lalu kenapa kamu menyepi, lari dari manusia, dari makhluk di tempat yang sangat rimba ganas seperti ini? Qala li'annahum suraqul 'uqul wa qutaa'u tariqil huda. Saat ini aku masih memandang mereka adalah pencuri-pencuri akal sehat. Aku takut pasti aku akan dicuri akal sehatku. Dan mereka adalah begal-begal hidayah. Bayangkan. Ya. Qultu wa mata yu'raful 'abdu tariqal huda? Kapan seorang hamba itu tahu tentang jalan hidayah sebenarnya? Qala idza haraba ila rabbih min kulli ma siwah wastaghalla bi dzikri an kulli ma siwah. Kalau si orang ini sudah lari kepada Tuhannya, ya. Lari dari segala hal selain Allah menuju kepada Tuhannya maksudnya. Dan dia sibuk mengingat Allah saja. Kapan, di mana saja. Karena zikir itu tidak terikat waktu, terikat keadaan, terikat tempat, tidak. Nah, ini. Jadi ini menggambarkan saudara-saudara sekalian, para arifun itu ketika berdoa untuk menyongsong bahwa Allahu ma'ana, Allahu hadiri, Allahu anisi, Allah menyertaiku, Allah yang terus-menerus hadir, dan Allah adalah sahabat intimku terus-menerus. Ah, ini mari kita mulai merasakan getaran cinta di dalam hubungan kita dengan Allah ini. Dan itu diawali dengan rasa yakin. Ya, yakin. Yakin kepada Allah, jangan yakin pada diri sendiri. Yakin pada diri sendiri itu kan sebenarnya harus diakibatkan yakin pada Allah. Manusia yakin percaya diri, tapi tidak diakibatkan yakin kepada Allah. Al-thiqah billah, dia menjadi eksistensialis yang hampa hidupnya, yang terlempar dari kebenaran sejati. Maka jangan pernah percaya begitu. Ya, itu bukan perilaku orang-orang yang mengenal Tuhannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikian, ya, sudah sekalian. Bab mengenai doa ini, ya, biasanya orang kan lebih senang, apa sih kuncinya supaya segera diijabah doa-doaku? Ya, kalau Anda tidak mengenal Tuhan yang Anda percaya dan Sang Maha Pengijabah, mungkin Anda akan bertanya begitu. Padahal munajat itu sebuah komunikasi cinta. Bahasa-bahasa rindu. Coba Anda dengar munajatnya para sufi, para arifun itu. Apalagi munajat. Ada 25 syair munajat. Semua tentang rindu dan cinta. Dari Syekh Ibnul Farid. Oh, itu dahsyat sekali. Belum lagi dari Jalaluddin Ar-Rumi. Hanya untuk menunjukkan intimate, ya, kedekatan yang luar biasa. Semoga Allah melimpahkan
memberikan cinta dan makrifatnya kepada kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.